tuan-tuan, dengan ilmu lah kita buat penilaian yang mana baik, yang mana buruk untuk kita. Bukan kita pergi cari ilmu untuk kita nak debat. Bukan kita pergi cari ilmu untuk kita nak tengok hang salah. Bukan dia. Ilmu bukan satu cermin untuk kita nak tengok keburukan orang. Tetapi ilmu adalah cermin untuk kita nak cermin diri kita. Aku ni betul tak betul? Daripada duk pergi salah orang, salah diri kita dulu. Hak mana yang tak betul, kita berbetul dulu. Itu ilmu, tuan-tuan sekalian. Makin bertambah ilmu, makin tawaduk kita dan lebih menghormati orang, bukan lebih sombong kepada orang. Bidadari itu kalau dia bawa keluar jari, dia kata ni atas dunia ni, semua dunia akan terhenti di usia jari dia. Tu baru jari, dia kata. Weh, kita kata segak sungguh kalau jari ni. Kan? Nampak lagu tu, tuan sekalian. Malam ni kita jumpa hadis dia tu. Bukan kata jari dia, suara dia pun tak pernah orang dengar. Nampak tuan sekalian? Tak pernah orang dengar pun suara dia ni. Yang kata merdunya, bukan dekat merdu dengan haluih dia, dengan dengar pun Allahu Akbar, dia jadi nipih badan tu. Kan tuan? Hak mana kaki-kaki duk dengar lagu-lagu lama ni, dia bila dengar, oh, dia jadi betul. Tentang apa tuan? Tempat-tempat kenuri. Kita pasang lagu-lagu El Suraya, kan dengar lah. Kan dia bobo Al-Quran, dia dengar-dengar waktu makan, oh aku hari ni tak tahan ni, dia cakap tu. Ah ni aku tak tahan ni, Allah sedapnya ya Rabbi. Dia je pang kena sepak bini dia, makan ke dah lah. Contoh-contoh. Liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani, faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah wa syarr faja'ana Allahu bihadzal khair فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك شر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها فذفوه فيها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك أو كما قال حديث صحيح رواه البخاري.
Seorang sahabat Nabi yang merupakan penyimpan kepada rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan nama Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman ni dia meriwayatkan hadis ni, dia kata kana nas, kebanyakan orang yang pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna 'anil khair. Depa jumpa Nabi, depa akan tanya apa amalan-amalan hak elok-elok ni. Depa jumpa Nabi, depa akan tanya ya Rasulullah, amalan apa yang bagus untuk kami nak buat. Huzaifah kata kebanyakan orang yang pi jumpa Nabi ni depa akan tanya yang tu. Jumpa Nabi, depa tanya benda baik apa yang boleh kami buat. Apa amalan yang Tuhan suka? Apa amalan yang paling afdal di sisi Allah? Soalan tu kebanyakan manusia pitanya, kata Huzaifah. Wa kuntu as'aluh, aku pun duk tanya Nabi juga. Tetapi aku tanya anshar. Aku tanya ni bukan tentang amalan baik, tetapi aku duk tanya Nabi tentang amalan yang tak elok. Aku duk tanya Nabi tentang amalan buruk. Aku duk tanya Nabi tentang amalan yang jahat, amalan yang Tuhan tak suka. Pasal apa? Makhafata an yudrikani. Aku takut-takut amalan yang tak elok tu aku duk buat. Rupanya macam tu. Kita duk pergi jumpa orang bagus-bagus, jumpa tok imam ke, jumpa ustaz ke, jumpa tok guru ke, tuan-tuan. Kebanyakan di kalangan kita ni duk tanya benda apa? Benda hak elok eh. Kata ni ustaz, saya nak beramai apa ni ah? Musim panas ni apa amalan hak elok lah. Kita selalu duk tanya yang tu. Kita jarang duk pergi tanya ustaz, amalan apa yang tak apa nak elok ni waktu panas ni. Kita jarang tanya. Kan? Pasal apa? Pasal kita duk buat benda tu. Sebab tu jarang tanya. Kita duk tanya benda bagus-bagus. Pasal apa duk tanya benda bagus-bagus? Pasal kita jarang buat. Kan? Jadi Huzaifah dia kata apa? Dia kata ramai orang duk pergi tanya Nabi tentang amalan bagus. Tetapi aku pergi tanya Nabi tentang amalan yang tak bagus. Pasal apa? Pasal aku takut-takut an yudrikani. Aku takut aku pergi tanya Nabi lagi, tiba-tiba Nabi pergi kata benda tak elok tu, sedangkan benda tu aku duk buat. Leceh. Dia pergi tanya Nabi. Satu hari, dia tanya Nabi, faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syar, faja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syar. Dia tanya ya Rasulullah, dulu waktu kami duduk dalam masa jahiliyah itu adalah masa yang syar, masa yang tak bagus, masa yang penuh dengan keburukan, masa yang penuh dengan kejahatan, masa yang tak kira halal ke haram. Zaman jahiliyah, zaman jahiliyah tak kira, kira buat jahat aja. Faja'ana Allahu bihadzal khair, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hadzal khair, masa yang terbaik. Apa dia masa terbaik? Tuhan datangkan Islam, Tuhan datangkan Nabi Muhammad, Tuhan datangkan Quran, Tuhan datangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Nabi ramai masuk Islam, tuan-tuan sekalian. Bila depa masuk Islam, masa tu disebut sebagai al-khair, masa yang terbaik, pasal depa boleh duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan Huzaifah apa dia ni? Huzaifah tanya, fahal ba'da hadzal khair min syar? Adakah pada zaman yang elok tu, yang kata elok tu, lepas daripada tu akan ada masa yang tak elok? Adakah zaman bagus, zaman yang baik, zaman yang indah bersama dengan Nabi, bersama dengan sahabat Nabi, zaman tu lepas pada depa semua ni tak ada, adakah akan mai pula zaman yang tak elok? Dia tanya macam tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata na'am, Nabi kata ya, Nabi kata akan datang zaman yang tak elok. Dia pun tanya lagi, wahal ba'da dhalika syar min khair, adakah lepas zaman tak elok tu akan mai zaman hak elok pula? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata na'am, Nabi kata ya. Apa zaman tu? Nabi kata zaman tu wa fihi dakhan,
Zaman tu disebut sebagai masa yang penuh dengan keserabutan agama. Walaupun orang dah mula kenal Islam, walaupun ramai di kalangan orang-orang yang menjadi tokoh ulama yang duk cerita tentang Islam, tetapi masa tu disebut sebagai dahan. Dahan ni makna dia asap. Dahan ni makna dia serabut. Dahan ni makna dia zaman yang penuh dengan kekotoran, zaman yang penuh dengan kesamaran, zaman yang nampak baik tetapi jahat sebenarnya. Oi tuan-tuan, kacau zaman tu tu. Walaupun nampak Islam ni ramai, tetapi kebanyakan dia hak duk pi serbu Islam tu ada niat-niat yang tertentu. Walaupun duk nampak Islam ni nampak macam gah, tetapi gah tu hanya pada nama, gah tu hanya pada semangat, tetapi kekuatan roh tak ada. Maka bila Nabi kata wafihi dahan, Nabi kata zaman tu zaman yang penuh dengan asap, penuh dengan serabut, penuh dengan kejahatan. Huzaifah tanya Nabi, qultu wa ma dakhanu? Apa makna dakhan tu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Nabi kata zaman tu akan ada golongan yang menjadi pemimpin yang dia memimpin manusia tanpa mengikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu tuan-tuan sekalian, minhum, ramai di kalangan hampa tungkir yang mengingkari kepimpinan mereka. Kita duduk fasa berapa banyak tuan-tuan zaman pemimpin-pemimpin Islam sampai ke zaman hari ini ni. Ada pemimpin Islam hak bagui yang kita pernah dengar nama Umar bin Abdul Aziz. Ada pemimpin Islam yang kurang bagus sikit, kita dengar nama Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi, yang dia ni cukup zalim, dia pi bunuh semua ulama-ulama tuan-tuan sekalian. Ni zaman yang macam tu disebut sebagai dahan. Lepas daripada tu mai pula zaman Turki Utsmaniyah yang dipegang oleh Kemal Ataturk, yang dia pun sama, dia bunuh semua orang Islam ni, hak mana ulama-ulama ni dia bunuh, sehinggakan dia nak jadi negara Turki sebagai negara yang sekularisme. Zaman tu zaman dahan. Hatta Nabi sendiri kata apa? Lepas daripada tabi'in, lepas daripada aku, lepas daripada sahabat, lepas daripada orang yang mengikuti sahabat, akan mai pemerintah-pemerintah yang kira menggigit rakyat dia. Pemerintah yang kira kalau jadi pemerintah, dia kira nak perah apa yang ada pada rakyat. Mereka kira nak kaya, mereka kira nak buat zalim kepada rakyat. Zaman tu disebut sebagai dahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata ta'rifu minhum wa tunkir. Zaman tu orang Islam boleh kenal lagi depa ni. Makna dia orang Islam tahu dia ni pemimpin yang tak bagus. Kemudian kata Huzaifah ibn al-Yaman, fahal ba'da dhalikal khairi min syar? Adakah lepas daripada zaman tu akan ada lagi zaman yang tak elok ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata memang akan ada lepas daripada tu zaman yang tak elok. Apa dia yang zaman tak elok tu? Nabi kata du'atun ila abwabi jahannam. Nabi kata zaman yang mana para pendakwah yang menggunakan nama Islam tetapi depa bukan nak ajak pi ke Islam. Yang ni takut ni zaman ni. Mereka guna nama Islam tapi bukan nak ajak pergi ke Islam, tetapi mereka nak ajak pergi ke abwabi jahannam. Mereka nak bawa semua orang yang dengar ceramah mereka, yang duduk dalam kuliah mereka, nak bawa pergi neraka jahannam. Yang ni yang kita takut. Oh tuan-tuan, macam apa tuan-tuan? Mereka main, mereka bukan bawa ubat, tetapi mereka main, mereka bawa penyakit kepada masyarakat. Disebabkan mereka mai, masyarakat bergaduh. Oh, yang ni kita takut tuan-tuan. Dua tiga kali dia sebut takut dah ni.
Depa buat mai, bukan buat mai cerita hadis, bukan buat mai cerita Quran. Depa duk cerita pengalaman-pengalaman depa yang boleh bagi semangat ke orang, bukan nak tuntut ilmu tapi kira nak salahkan orang di antara satu sama lain. Tuan-tuan, yang ni yang kita takut ni. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lagi, man ajabahum ilaiha qadhafu fiha. Nabi kata siapa-siapa yang terpesona dengan puan-puan ni, pengikut-pengikut depa yang duk ikut depa, depa duk berdakwah di atas nama Islam, tetapi sebenarnya depa rakus dengan Islam. Depa guna platform Islam tu untuk apa? Untuk kesenangan dunia depa. Depa guna Islam tu untuk apa? Untuk nak cari nama dalam masyarakat. Depa bukan nak bawa orang kepada hala yang bagus, tetapi nak bawa kepada hala bagi jahanam. Nabi kata man ajabahum ilaiha, Nabi kata depa ni tempat depa api neraka jahanam, wal a'yazu billahi min dhalik. Siapa-siapa yang ajabahum ilaiha, siapa yang duk turut depa, siapa yang pi ikut depa, qadhafuhu fiha, akan dilemparkan ke dalam api neraka bersama dengan puak-puak ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq macam tu kepada Huzaifah ibnul Yaman, Huzaifah dia lagi berasa tertarik dengan Nabi habaq ni. Dia pergi tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sifhum lana. Rasulullah, boleh cerita detail lagi tak? Boleh habaq lagi tak? Yang kata sifat mereka ni macam mana? Yang kata mereka ni pendakwah yang membawa kepada jalan api neraka ni macam mana? Boleh habaq tak sifat mereka tu macam mana? Kata Nabi SAW, hum min jildatina. Nabi kata mereka sama kulit macam kita, mereka kata. Mana dia apa tuan-tuan? Orang kita. Kalau orang Melayu, orang Melayu juga nak bagi jahanam orang Melayu. Kalau orang Cina, orang Cina juga nak bagi jahanam orang Cina. Tetapi menggunakan atas nama Islam yang kita takut. Berapa banyak tuan-tuan sekalian yang mai ke masjid kita nak bagi ceramah ke apa semua, balik pulau berapa kali dah duk kena. Kita tak tahu bahasa Arab. Mereka kata ni ada mufti mana punya duk mai, dia mai satu dengan serban apa semua. Dia kata saya ni, dia bagi ada terjemah dia seorang. Kau tu pun terjemah ni, mufti ni dia mai. Mufti turun mai duk cari duit apa cerita ni? Kerja mufti bukan cari duit. Dia turun mai duk habang sekian-sekian, dia kata ni tabung kami ni, kami nak buat sekolah apa semua-semua. Lepas tu habis saya nak pergi lah, saya tahu pergi mana, ni lah masjid terakhir. Kita pun dengar-dengar, eh kata nak buat sekolah ni, rendam di RM350. Tu, tu kira besar tu, 5 tahun tak rendam. Dia rendam RM350, tengok-tengok air, pipi seberang, kawan tu duduk berceramah lagi seberang. Eh, kata semalam nak balik dah. Buka-buka TV 3999, tengok terpampang immigration duduk pambat, mufti ni duduk lari. Allah, dia pegang lagu tu nak buat apa? Eh, tak ni karut, dia keluar karut, sungguh lah tu. Ni payah, pokok ugama. Nampak, dia buat nama apa? Pokok ugama. Allah. Padahal mereka bukan puak agama pun, tapi mereka menggunakan platform ni. Yang ni yang kita takut. Nabi kata wa yatakallamuna bi alsinatina. Nabi kata mereka bercakap menggunakan bahasa kita, dan percakapan mereka tu lunak sehingga kan orang dengar, tuan-tuan, orang terus percaya bulat-bulat. Orang kata sedap dia ni. Ui, dia tibai. Dia lupa malu tu. Oh, tibai betul-betul. Tuan-tuan, kita tak mau macam tu. Bila Huzaifah dia dengar macam tu, dia main rasa risau. Pasal apa dia risau, tuan-tuan? Dia tak mau agama Islam ni dicemari dengan orang yang nak ambil kesempatan dengan Islam. Ni Huzaifah ni, semangat dia nak jaga Islam ni tinggi. Bila dia dengar macam tu, dia jadi takut. Bila dia jadi takut, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, fama ta'muruni an adrakani dhalik. Dia kata, Rasulullah, tolong mai habang kat saya, Ustaz. Kalaulah benda tu jadi waktu saya, saya nak buat apa? Dia kata, kalau benda tu jadi depan mata saya nak buat apa? Dia tanya macam tu kat Nabi.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Nabi kata, bila hampa dah mula main keadaan yang macam tu, tak apa nak boleh percaya dah orang-orang agama ni. Nabi kata, talzamu jama'ah. Hang duk mau pi cari satu gabungan, duk pi bergabung dengan jamaah orang Islam yang ramai. Hak mana orang Islam hak ramai ni duk dengan depa. Nabi kata macam tu. Wa imamahum. Dan pemimpin-pemimpin depa adalah pemimpin yang benar daripada segi cakap, daripada segi perbuatan. Pi duduk dengan depa. Kalau takat cakap, semua orang boleh cakap. Kalau takat nak habaq Islam, semua orang boleh cerita Islam. Tetapi nak mengamalkan Islam ni, tuan-tuan sekalian, tak semua orang boleh. Hey, cerita bab Islam berang-berang, tapi dia pun tak ada apa. Jadi Nabi kata apa? Pi cari agama, pi cari kumpulan Islam yang betul-betul mengamalkan Islam. Satu, dan tengok pemimpin mereka. Kalau pemimpin mereka amalkan Islam, pi duduk dengan mereka. Gabung dengan mereka. Qultu, Uzaifah tanya lagi, fa illam yakul lahum jama'atan wala imam. Ya Rasulullah, kalaulah waktu tu tak ada dah jamaah, hadok ada pun semua dok kira nak bagi perjahanam orang, ya, kumpulan hadok ada pun, kumpulan yang tak boleh nak bawa Islam, kumpulan yang tak boleh nak bagi jalan hak elok ni, dan pemimpin-pemimpin pun semua kira nak ambil kesempatan saja ni, aku nak buat macam mana ya Rasulullah, saya nak duduk macam mana ni? Huzaifah tanya lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Nabi kata kepada Huzaifah, fa'tazil, apa dia? Hang tinggal semua kumpulan-kumpulan hak ada. Jangan duk lari pergi kumpulan tu, duk lari pergi kumpulan ni. Dah, bukan masa dia dah. Kita nak pihak tu, kita nak pihak ni, tinggal semua. Pasal apa? Pasal banyak kumpulan Islam tetapi tak ada kesatuan. Tinggal semua, dia kata. Nabi kata. Lepas tu tinggal buat apa ni? Nabi kata, walau an ta'adda bi asli syajarah. Walaupun hang terpaksa menggigit akar pokok kayu. Apa maksud tuan-tuan sekalian? Walaupun hang susah macam mana sekalipun, hang pegang kat Tuhan saja. Jangan dah duduk kawan dengan orang lain. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Dia akan main waktu tu kat kita. Sampai kita pun pening. Hak nu betul ke? Hak ni betul ke? Hak nu kata betul, hak ni kata tak betul. Dok kira-kira hak kawan kata tak betul, dia pun sama-sama tak betul. Yang mana satu betul ni? Tuan-tuan, ni hadis Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Cukuplah tuan-tuan. Baik, kemudian Nabi kata apa? Hatta yudrikakal maut. Walaupun sampailah kematian menjemput hang. Wa anta ala dhalik, walaupun hang tak bergabung dengan orang-orang yang nak ambil kesempatan dengan agama pun tak ada masalah, biarlah hang mati dalam keadaan hang susah sekalipun, itu lebih baik daripada hang mati menggunakan agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan, sebab tu kena mengaji. Tuan-tuan, dengan ilmu lah kita buat penilaian yang mana baik, yang mana buruk untuk kita. Bukan kita pergi cari ilmu untuk kita nak debat. Bukan kita pergi cari ilmu untuk kita nak tengok hang salah. Bukan dia. Ilmu bukan satu cermin untuk kita nak tengok keburukan orang. Tetapi ilmu adalah cermin untuk kita nak cermin diri kita. Aku ni betul tak betul? Daripada duk pergi salah orang, salah diri kita dulu. Hak mana yang tak betul, kita berbetul dulu. Itu ilmu tuan-tuan sekalian. Makin bertambah ilmu, makin tawaduk kita dan lebih menghormati orang, bukan lebih sombong kepada orang. Tuan-tuan, kita tak mau jadi orang yang tersalah di dalam memilih pedoman hidup kita. Kita tak mau jadi macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Kalau kita mencari jalan yang salah, dia akan menyebabkan segala amalan kita pun tak ada apa, lepas tu kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata dia an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqal,
innahu la ya'ti rajul al-azimus samin yawmal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah iqra'u fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna aw kama qala hadis sahih rawahul muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ada satu laki-laki, dia akan mai ketika mana hari kiamat dalam keadaan azim as-samin, dalam keadaan nampak kemas lepas tu gemuk. Dia mai hari kiamat tu nampak kemas lepas tu gemuk. Apa makna dia tuan-tuan sekalian? Gemuk tu nampak macam dia ni orang kata apa, kenyang. Gemuk tu kenyang ah. Kan? Orang lain semua pakat kurih, orang lain semua pakat takut, pakat ketak apa semua hari kiamat, dia dak, dia jalan steady ya dengan gemuk dengan apa. Tiba-tiba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Hak badan gemuk tu duk ingat ke gemuk dengan amalan. Bila angkat-angkat dia pi letak atas timbangan amalan dia tu, Nabi kata apa? Nabi kata janaha ba'udah, tiba-tiba ringannya amalan dia tu yang duk nampak macam berat, rupanya ringan amalan dia. Ringannya amalan itu sehinggakan sayap seekor nyamuk lebih berat daripada amalan dia. Tuan-tuan, sehinggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam suratul Kahfi ayat 105, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Makna dia, dan Allah Subhanahu wa taala kata kami tidak akan timbang amalan mereka yang ringan ni. Ha, walaupun nampak macam kemas, nampak atas dunia ni macam smart, rupanya tak ada apa. Dia salah pilih jalan yang menyebabkan semua amalan dia tu tidak diterima oleh Allah. Bila timbang-timbang atas timbangan mizan Allah Ta'ala, rupanya tuan-tuan, yang kata sayap nyamuk yang sebelah lebih berat daripada amalan dia. Kalau macam ni, di manakah tempat dia tuan-tuan? Wal'ayazubillah, sudah pastilah dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan daripada hadis apa tuan-tuan sekalian? Dengan ada ilmu, carilah ilmu dan pandai-pandailah untuk kita buat penilaian. Hak mana mendekatkan kepada Allah, kita ambil. Hak mana yang menjauhkan kepada Allah, kita tolak. Hak mana yang boleh menyatu padukan kita, kita ambil. Yang boleh duk jadi cacam merba dalam masyarakat, kita tinggal bang tuan-tuan sekalian. Ha? Carilah ad-du'at, iaitu para pendakwah yang betul-betul ikhlas nak bawa ke jalan Allah, bukan nak bagi jadi barah dalam masyarakat. Boleh faham tuan-tuan? Ha? Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18, kita tengok muka surat 69. Muka surat 69. Kalau kitab ni muka surat apa, Haji Iwan? 103. Saya tengok tadi macam ada sahabat kita duk bagi kitab masjid baru beli ke apakah? Ke ada siapa-siapa tuan-tuan hak mana yang rajin wakaf untuk masjid ke? Yang tu pun cantik ya? Kan? Daripada duit duduk tak atas alang saja, baik wakaf ke masjid. Kan? Cari kitab tu, dia kata aku nak tengok, mata tak nampak dah. Memanglah dia main ni kira nak lena ya, sebab mata tak nampak. Jadi hang dah tak nampak satu, ha, ni nak kata kawan ni, hang dah mata tak nampak satu, kurang-kurang hang bagilah mata orang lain nampak. Ni hang dah lah mata hang pun tak nampak, lebih tu orang lain nak nampak tak nampak, hang punya pasal. Yang pastinya pukul 9 mau duk berhenti, jangan duk lajak teruk kan. Oi, ha, ni kasar punya permainan. Nampak tuan-tuan ha? Baik, boleh tuan-tuan? Tuan-tuan, alah berapa pedik sangat kitab ni, RM40 satu kitab. Tuan-tuan beli bong 10 baru apa? 400. 400 apalah sangat musim-musim kering ni. Takut terbakar ya. Kalau musim hujan tak apa ya, takut basah. Ni terbakar duit tu nak buat apa? Tuan-tuan sekalian, baik beli kitab. Kurang-kurang kita ada jawapan depan Tuhan. Tuhan tanya kita, hang teh dunia mengaji. Eh, mengaji kan. Oh, cara jawab tu kemain depan Tuhan ni. Eh? Hang mengaji masjid mana? Masjid Sungai Bor ya lah. Tuhan kata duk tang mana? Eh, tak nampak saya ke? Dia kata ada, dia kata yang kepala duk belaga kapek tu saya. Dia kata begitu. Oh tuan-tuan, naya jawapan macam tu naya kan. Jadi tuan-tuan bagi bila
Kan? Kita ni kalau tak boleh buat baik, kita bagi orang buat baik. Yang tu yang bagus. Jangan kita tak boleh buat baik satu. Lepas tu kita tak suruh orang buat baik dan halang pula daripada orang buat baik. Yang tu yang naik. Okey, baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab. Baik, tuan-tuan jumpa semua lah. Muka surat apa, Jiwan? Kali lagi, kan? Satu, eh? Satu, eh? Tiga. Satu, tiga. Kita duduk dalam nombor 47. Betul, eh? 47. Baik, kitab tajuk yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fiddaraini amin. Baik. Bab, idha ishtahal walad fil jannati. Ha, sekali lagi saya ulang. Bab, idha ishtahal walada fi jannati. Iaitulah satu bab pada menyatakan hadis apabila ingin seorang itu akan anak di dalam syurga. Tentang cerita yang kita saya duk baca di Sungai Buroh ni, cerita ni cerita tentang dalam syurga. Kan? Tuan-tuan, dalam syurga ni kita kadang-kadang dia main teringin. Kan, dia main teringin, hak nu main teringin hak ni. Macam mana yang kita baca sebelum daripada ni, bila teringin ni Tuhan bagi terus. Kan, sebab duk dalam syurga. Jadi macam mana dengan anak-anak pula? Kalau kita teringin anak-anak ni macam mana? Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita ni, kalau dengan anak kita, kalau dengan pak kita, kalau dengan tok wan kita, semua umur sama. Semua lebih kurang 33 tahun belaka. Jadi bila 33 tahun, atas dunia ni duk biasa duk main dengan budak, duk biasa main dengan cucu, dia teringin. Teringin anak. Kalau ada waktu ni cantik lah anak. Dia teringin macam tu. Bila teringin macam tu tuan-tuan, apakah Allah Ta'ala akan bagi dalam syurga? Cerita dia macam tu. Dan tuan-tuan nak kena ingat juga yang kata anak-anak ni, walaupun Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kamu dan juga anak-anak kamu merupakan fitnah kepada kamu. Walaupun merupakan ujian kepada kita, tuan-tuan nak kena ingat juga, harta dan juga anak-anak juga, semua benda ni, semua perkara ni, hanyalah Tuhan bagi pinjam dekat kita sementara. Maknanya anak kita tu pinjaman yang Tuhan bagi dekat kita, bukan hak kita. Sebab tu kalau kita tak dapat anak, tuan-tuan, jangan kita dobi condemn kawan yang tak dapat anak. Pasal apa? Pasal Tuhan tak bagi lagi pinjam bagi dekat dia. Hak kita duk ada anak ni pun kita jangan duk bangga kita ada anak. Pasal apa? Pasal bukan hak kita, hak Tuhan. Jadi bila Tuhan nak ambil, bila-bila masa kita redha sebab bukan hak kita. Dan kata sebut kata pinjaman tuan-tuan, Tuhan bagi pinjam ni untuk apa? Untuk kita jaga, untuk kita pelihara, untuk kita didik. Satu hari nanti Tuhan akan ambil balik. Bila Tuhan akan ambil balik, waktu itulah Tuhan akan tanya kepada kita, macam mana dengan benda yang aku bagi hang pinjam, hang jaga elok ataupun tidak? Sesuai ataupun tidak dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita nak kena jawab depan Tuhan. Kita pergi pinjam buku dekat perpustakaan Barat Daya, tuan-tuan, sebelah masjid daerah tu. Kan, kita pergi pinjam buku dekat dia, dia pun tengok-tengok, dia kata, kad buat ke tak lagi? Kata, buat dah, okey, kita pun pinjam buku. Waktu kita nak bagi balik, bila sampai masa dia 2 minggu ke 3 minggu ke, dia akan check balik buku tu, betul tak tuan-tuan? Dia tak pegang-pegang, okey, balik dah. Dia akan tengok dulu buku tu koyak tak koyak, pembalut dia, halaman dia ada tak ada. Satgi dia, dia bagi kat kita elok, kita bagi balik kat dia, dia jadi kembang. Rupanya jatuh dalam telaga. Kita pergi bagi kat dia lagu tu. Dia pun kata, apa ni cik bagi lagu ni? Dia kata, saya bagi juga. Dia kata, kalau tak bagi langsung, kita dah buat berkerai apa-apa. Kita kena ganti, ya. Dia pun buka-buka tu, dia kata buku hak elok tiba-tiba dia jadi lagu tu, ni bukan buku, ni sudah jadi kipas kapal terbang ni bagi kat saya. Lah tuan kena ganti balik. Dia kata, saya nak ganti dengan apa? Ganti dengan duit. Tak apalah, atas dunia kita boleh ganti dengan duit. Kalau di hadapan Allah nak ganti dengan apa? Tuhan panggil kita, Tuhan ambil anak kita, ni hak aku. Tuhan kata, aku bagi ke hang, aku bagi hang pinjam, aku suruh ajak dia agama. Hang ajak tak ajak? Kita nak kata apa tuan-tuan? Aku suruh hang ajak dia kenal aku. Hang ajak tak ajak ni benda pinjaman aku bagi ke hang ni. Waktu tu kita nak bayar dengan apa tuan-tuan? Menangis hati dunia. Tak apa. Menangis di hadapan Allah. Sudah tidak ada manfaat apa-apa pada kita. Sebab tu apa yang ada kat kita, semuanya hanya pinjaman. Harta, pangkat, darjat, harta kita, semua pinjaman tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau ada orang nak ambil, orang nak bagi bila. Ha? Sebab bukan hak kita. Bagi pun padan-padan lah, jangan duk bagi semua.
Ni orang pergi ketuk rumah kita. Ni Haji, Haji dengar tadi kuliah Ustaz Luqman. Awak tak dengar, saya duduk depan sekali. Oh tu, kemas dia ni. Dan Haji Ustaz Luqman kata apa? Dia kata semua benda atas dunia, semua pinjaman ya. Lah ni saya nak ambil rumah Haji boleh tak boleh? Dia kata ambil. Betul Haji nak tidur Allah lah. Dia kata aku tidur di tengah masjid. Boleh kalau gitu? Ugama tak ajak, jadi Herod minta ratu. Kan? Tuhnya tak ajak tu. Mana dia apa tuan-tuan? Kalau hak kita, pokok pelam hak kita. Tiba-tiba orang nak ambil buah pelam pasti ambil bila. Boleh faham? Orang curi 2-3 biji, tak apa, reda bila. Dia curi 2-3 biji, pi balai polis, pi buat report. Sampai polis pun kata buat rugi kertas laporannya. Nak cerita bab 3, la ilaha illallah, tuan-tuan. Kalau kita tahu kata benda ni semua hak Tuhan, dia akan menghilangkan sifat kedekut yang ada pada diri kita. Boleh faham tuan-tuan? Hilang tu. Ha? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sama macam anak-anak ni pun. Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku, sesungguhnya dalam syurga itu tempat yang berseronok-seronok dan tempat yang bersenang-senang diri dan bersuka-suka. Tidak dicita-cita apa sesuatu melainkan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, atas syurga kita habaq apa tempat seronok ya. Tuan-tuan duduk dalam syurga ni kira penuh dengan ketawa ya duduk dalam syurga ni. Boleh nah? Dia tak ada duduk melengung satu macam orang kata pasal apa dia kata aku risau segi alung mai cari aku. Dia tak alung pun tak masuk dalam syurga eh. Jangan duduk bimbang eh. Kan dalam syurga tak ada dah masa nak bersedih, masa nak berasa bimbang, masa nak berasa takut, tak ada dah. Dalam syurga ni dia kata apa? Dia kata tempat bersuka-suka. Maknanya duduk dalam syurga ni kira gelak eh. Tuan-tuan nak gelak sampai terberak pun gelak lah, tak ada masalah apa. Yang ada masalah gelak ni atas dunia ni, yang tu tak boleh. Dia gelak koh. Orang kata ada air, tak takut mati ke? Hang tak dengar ke ustaz? Ustaz juga. Hang tak dengar ustaz kata syurga ni tempat bergelak. Aku duk berasa aku duk dalam syurga ni. Tengok-tengok atas meja, ayam ketum 3 jam tu minum dah. Bukan di Sungai Borong lah, tempat lain. Baik. Dia kata apa? Dan tidak dicita-cita apa sesuatu melainkan dikurniakan oleh Allah. Maknanya kalau dia teringin apa Tuhan akan bagi, itu syurga. Kemudian hingga fardu takdirnya, jikalau seorang itu ada terlintas mau beranak dan dicitanya, nescaya didapatnya. Oh, tuan-tuan, nak boleh. Maknanya atas syurga tu tak ada budak-budak, tuan-tuan sekalian. Budak-budak pun semua bayar kita ya. Dah ustaz yang kata well done, yang budak-budak yang mati waktu kecil itu macam mana? Kita ambil dia waktu kecil, bila dia duduk dengan kita, dia apa akan jadi besar sama umur macam kita? Kan? Lepas tu duduk teringin pula, ish teringin lah. Mau perempuan duduk abang-abang teringin, ish kata teringin nak anak lah. Habak kata teringin tuan-tuan sekalian, dia kembung-kembung-kembung perut, beranak lala tu ya. Tuan-tuan dengar nampak macam cerita lawak betul tak betul? Tapi benar itulah kenyataan dalam syurga. Boleh faham tuan-tuan? Sekali tuan-tuan pula, ish dia kata kalau orang perempuan boleh beranak saja, orang lelaki nak minta teringin beranak, tengok dia kata, karut lah ni. Kan? Hal tu tak ada lah pasal dia tak boleh lah tu orang perempuan. Baik, dia kata tetapi di sananya tiada dilintahkan Tuhan mau beranak itu. Tapi bila pergi sana tuan-tuan, orang tak fikir anak lah. Pasal apa? Pasal benda sana seronok. Kan? Yang kita tak seronok duk fikir anak ni pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal kita ni duk ingat nak bagi orang kata apa? Nak bagi rumah tangga kita ni jadi gembira. Pasal tu kena ada anak. Tapi kalau kita seronok tuan-tuan sekalian, kan, ada bini pun, bini ni kira duk ajak kita, abang jom kita pergi melancong, mata ceruk duk melancong tuan-tuan sekalian, dia tak fikir anak dah. Walaupun umur pun dekat 60-70 dah, balik main dia kata ni aku balik main Sungai Borong 2 hari lah ni, lepas ni aku nak pergi Manchester pula tu. Pergi buat apa? Tak nak pergi tengok tu Liverpool Manchester City baru kena 2-0 baru ni. Cerita aku tu, dia pergi tangan ni, hidup tu seronok. Bila seronok tu, dia tak fikir anak lah. Yang kita yang tak seronok ni, yang kita duk fikir anak ni. Bila dah mula kahwin, lepas tu duduk setahun, dua tahun, tiga tahun, duk tengok muka, tengok muka aku, dia jadi tak syok lah. Kan waktu tu lah, dia mula nak mengandung, nak apa, dia jadi syok pula nak mengandung, lepas tu nak beranak, nak apa, dia jadi syok. Pasal apa? Pasal kita dah duduk dua orang ni, dia mula hilang dah, seri tu, kahwin tu mula hilang. Tapi kalau orang yang duduk ada seri kahwin, tuan-tuan, dua orang ni, pitang mana pun dua orang, dia tak perlu kepada anak lah. Sama macam dalam syurga pun. Nak apa semua dalam syurga. Jadi buat apa nak anak-anak lagi? Tuan-tuan, itu kelebihan dia.
Dan datang hadis yang meriwayatkan beranak di dalam syurga itu ialah maksudnya atas jalan fardu takdir jua. Maksudnya apa jua yang dicita semuanya dapat, tetapi tidak menceritakan seseorang akan beranak itu. Demikianlah kata ulama pada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu idza ishtahal walad fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi. Ha ni dok main hadis ni. Tonton dengar hadis ni betul-betul. Ha? Dengar ini betul-betul. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula orang mukmin itu apabila ingin akan mau anak di dalam syurga, nescaya jadilah buntingnya dan beranaknya dan umurnya dan di dalam satu saat itu sebagaimana inginkan. Tuan-tuan tengok, dalam satu saat semua jadi waktu yang sama. Kan? Eh, berasa nak anak-anak dan bunting. Dia kembung perut satu macam aja, lepas tu beranak waktu tu pula, lepas tu anak pula lagu dok keluar-keluar, dok apa belipok-belipok biji mata. Naik misai anak pun. Cepatnya ni. Itu syurga. Tuan tak boleh faham tuan sekalian. Itu ya teh dunia ni lah dok kelang kabut kan. Atas dunia ni lah sampai nak beranak ni pun sikit punya susah kan. Van ambulans ni kira dok pusing main rumah kita ya. Doktor pun dok standby dia kata tak keluar-keluar ni. Atas dunia, dalam syurga tuan-tuan sekalian tak ada. Doktor pun tak ada dalam syurga. Nak apa lagi? Kan dia merasa kalau lah ada anak waktu ni. Dan dia kembung perut tu. Dia kembung perut, lepas tu dia beranak keluar mudah ya. Keluar anak dia duduk renyih. Duduk naik gigi anak pun. Tuan-tuan ingat saya murung kan? Dah pergi tengok muka lagu sekata saya murung kan? Ni hadis saya baca ni. Kan? Baik, mari kita tengok. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis ialah hadis hasan lagi gharib. Nampak tak hadis ada ni tuan-tuan. Dan telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada ini perkara. Maka kata setengah daripada mereka itu, di dalam syurga itu ada jima' tetapi tiada ada beranak. Tuan-tuan. Jadi dalam syurga ni ada jima'. Jima' ni apa? Ada katanya yang tu, ha tuan? Lagu tak pernah faham ya. Kan? Atau sedo urai lah yang tu budak-budak dah. Baik, dia kata tapi tak beranak ya dah. Tak perlu nak bawa pil perancang keluarga. Kan? Tak gaduh dah. Satgi dua abang kata nanti aku kalau mati ni hang jangan lupa ni bagi ubat Datuk Alif tu telajak larih punya. Pasal apa? Takut aku jumpa bini aku ni aku teringin kalau ke mana aku tak mau duk beranak dalam kubur. Ya dah. Takut lagi jadi cerita Indonesia pula hantu beranak dalam kubur mampus. Duduk main akal gila lagu tu. Tak ada tuan sekalian, tak ada masalah kan. Hang jimat bilah banyak mana pun takkan beranak. Okey, itu kelebihan duduk dalam syurga. Demikianlah diriwayatkan daripada Taus dan Mujahid dan Ibrahim An-Nakhai dan telah berkata Muhammad Al-Bukhari, telah berkata Ishaq ibnu Ibrahim pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ingat seorang mukmin itu akan anak di dalam syurga, nescaya jadi ia pada sebentar itu juga. Tuan-tuan nampak tak? Bila dia teringin anak, tuan-tuan, anak tu mai waktu tu juga. Kan, dengan perut dia besar, terus dia beranak apa semua sebagaimana inginnya itu kan. Dan tetapinya tiada Tuhan dijadikan teringin mau beranak, cuma Tuhan nak bagi ingat tak ingat yang tu ya kan. Tapi mai dengan seronok duduk dalam syurga ni tuan-tuan, dia lupa dah nak beranak apa, dia lupa dah kan. Ha? Baik, kata Muhammad, dan sesungguhnya dan diriwayatkan daripada Abi Zar Abi Razain Al-Uqaili daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya bahawasanya ahli syurga itu tiada ada bagi mereka itu anak di dalamnya. Cerita ni tuan-tuan sekalian, cerita ni kira nak abang kat kita apa? Dalam syurga tu Tuhan tak bagi anak kat kita. Tapi kalau kita teringin nak, tak ada masalah. Kita boleh request. Request macam mana? Hang teringin dalam hati je. Kalaulah ada anak waktu ni, Tuhan bagi anak. Yang kata syurga ni tuan-tuan sekalian. Boleh tak boleh? Hang kita duk minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita duk minta yang tu. Tuan-tuan, bila tuan-tuan minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jannah tu tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan macam mana indahnya benda yang kita minta daripada Allah. Yang tu yang Tuhan nak bagi kat kita. Boleh faham? Ni kadang tu imam duk baca doa. Kita di belakang kita tak amin pun.
Kita tak amin. Rugi tuan-tuan sekalian. Aminlah kita ni. Pasal apa? Pasal itu doa. Kemungkinan waktu Tok Imam duk berdoa itu waktu mustajabnya doa. Dan berada di sekeliling kita waktu tu malaikat. Malaikat mengaminkan doa imam. Kita pula mengaminkan doa imam. Maka amin kita dengan amin malaikat serentak. Tuhan akan mustajabkan doa. Tetapi doa yang kita faham lah. Boleh faham tak kan? Ni Tok Imam duk minta-minta-minta, kita tak faham apa. Kita pun duk heran, pasal apa Tok Imam ni kerja duk tambah nak menikah 3-4 orang ya? Dia duk minta nak bagi menikah 2 orang 3 orang, kita duk amin bagi kat dia. Padahal muka kita kan, cerita dia lagu tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, kita baca satu lagi tajuk, boleh tak? Baik, bab majaa fi kalamil huril ain. Yang ni pun satu tajuk yang syok juga ni. Tadi cerita bab anak, ni dia main bab apa? Iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan cakapan anak bidadari yang ada di dalam syurga. Yang ni yang kita duk tunggu ni. Bidadari dalam syurga, tuan-tuan sekalian, nak apa lagi? Bidadari dalam syurga, kita nak tahu suara dia tu macam mana. Dia duk bercakap apa? Nampaklah? Ni yang kata anak bidadari ni. Allahuakbar. Hey, baik. Dia kata, ketahuilah kiranya ya saudaraku, perempuan-perempuan muda dan anak dara-dara di dalam syurga itu ialah anak bidadari. Hak duduk dalam syurga, tuan-tuan sekalian, jangan duk bimbang. Tak ada lah hak mana repot-repot ni, tak ada. Kan? Tahu repot-repot. Tak ada hak tu, jangan duk bimbang. Balik-balik rumah kan, tengok-tengok dia kata, saya nak jadi teman abang, saya nak jadi bidadari. Hang bukan bidadari dia kan, hang ni picagari ya, muka marah kat bini dia. Baik, dan dia kata, maka mereka itulah gundik-gundik orang-orang mukmin yang tinggal di dalam syurga. Tuan-tuan, depa ni Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Waktu tu tuan-tuan jangan duk buat muka ustaz. Tuhan kata ni orang perempuan ni, eh astagfirullah, buat lagu tu kan? Amboi. Kan Tuhan kata tu, dia keluar mai tuan-tuan. Allah, Kazakhstan, Gohet, Gostan, Turkmenistan ke apa semua, dia keluar mai. Allah, dengan hidung dia tu macam ni, saya cerita ni. Nampak macam tuan-tuan tak apa nak excited masuk syurga apa, suka masuk neraka ke? Dia keluar-keluar mai kat kita mai ni, semua bersedia untuk kita ni. Kita pula lagu duk tutup mata. Astaghfirullah, la ilaha illallah, la haula wala. Apa benda ni, ujian apa? Ujian apa tu bagi kau hang? Pasal hang atas dunia hang duk jaga. Hang atas dunia hang jaga pandangan hang, hang jaga penglihatan hang. Hang tak tengok benda-benda haram. Pasal tu Tuhan sediakan bidadari untuk hang. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Tak terliur kan? Kan, Allahu akbar. Maka bersuka-sukalah gundik-gundik itu sama sendirinya, dia kata, dan ada tempat perkumpulannya, menyanyi-nyanyi dan berlagu-lagu dengan macam-macam lagu yang tidak pernah didengar oleh makhluk. Allahu akbar. Depa pula dia ada pot, depa tahu pot. Pot ni ada tempat dia tu kan, depa ada tempat depa duduk ramai-ramai orang tu. Depa pula duduk menyanyi-menyanyi apa semua, kita semua sepakat lagu tu lah lebih kurang. Kan, depa duduk menyanyi, kita pula duduk lalu. Tak, kita muda lah waktu tu, bukan jalan mengesot serupa dengan siput lah. Dah kita jalan pun kemai sambil duduk lin, depa semua comel ni. Tengok hari ni nampak comel kali kau ni, hari ni pun karan, hari ni pun comel, dah lain kali gila aku tu ya kita ni. Pasal apa comel punya pasal? Nampak malam ni tajuk syok ni, kita nak berhenti dah lah ni. Berhenti lah ni, orang kata saya. Baik tuan-tuan, lepas tu mereka pula ada satu tempat pula pakat duduk berhimpun tentu, pakat duduk nyanyi-nyanyi, tak tahulah nyanyi macam mana, tak tahulah kan. Kita semua sepakat tu lagu apa, P. Ramli apa tu, bukan dia yang tu. Dan lagi tuan-tuan kata nyanyi lagu tu pula kan. Lepas tu dia kata apa, dan di dalam pernyanyian mereka itu bermacam-macam perkataan yang maneh-maneh seperti mana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan ingat saya ni bercakap saja bagi melawak dengan tuan-tuan lah kan? Saya pergi duduk cerita ustaz ni lagu kahut lah, ada kau orang perempuan nak nyanyi-nyanyi apa semua. Aku ni haji 66 kali punya pi, takkan aku nak pi kau orang perempuan. Hadis Nabi kita buat main, bagi tuan-tuan dengar, bagi tuan-tuan faham. Dan dengan katanya, an Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah la mujtama'an lil huril ain yarfa'na bi aswatin lam yasma'il khalaiq mithlaha
diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam syurga itu ada tempat perkumpulan bagi anak bidadari. Nampak tak? Nabi habaq sendiri. Nabi kata dalam syurga ada satu, orang kata apa panggil? Balai ke apakah? Balai lentang ke apakah? Kan? Dalam syurga ada satu pot punya. Pot tu bahasa orang muda. Bahasa orang tua ada panggil apa? Tung apakah? Kan? Tempat lah kan? Ada satu tempat. Ada satu tempat yang memang khusus untuk orang perempuan dia. Semua bidadari semua pakat duduk tuan tu. Anak bidadari duduk tuan tu. Maka duduk mereka itu di dalamnya berlingkungan dan berkeliling. Mereka duduk ni pakat duduk berkeliling dalam tu. Kemudian menyanyi-nyanyi mereka itu, meninggikan suaranya yang belum pernah didengar oleh makhluk Tuhan, seumpamanya bagusnya dan merdunya. Tak ada siapa pernah dengar suara dia bah. Tentang suara bidadari ni. Saya dulu apa waktu sekolah dululah, sekolah Matak Mahmud dulu ni. Ustaz duduk bagi lagu tu. Saya tampak dia tak bagi kita bercinta waktu tu. Kan kita waktu sekolah ni kira nak bercinta, dia kata jangan duk bercinta, kalau hampa tak bercinta nanti ni bidadari nanti Tuhan bagi seorang satu. Kita pun dengar bidadari noh, bidadari tu kalau dia buat keluar jari, dia kata ni atas dunia ni semua dunia akan terhenti duk usia jari dia tu, baru jari dia kata. Weh, kita kata segak sungguh kalau jari ni. Kan nampak lagu tu tuan sekalian. Malam ni kita jumpa hadis dia tu, bukan kata jari dia, suara dia pun tak pernah orang dengar. Nampak tuan sekalian? Tak pernah orang dengar pun suara dia ni. Yang kata merdunya, bukan tekak merdu dengan haluih dia, dengan dengar pun Allahu Akbar, dia jadi nipih badan tu. Kan tuan? Hak mana hak kaki-kaki duk dengar lagu-lagu lama ni, dia bila dengar tu, oh dia jadi tu. Tentang apa tuan? Tempat-tempat kenuri. Kita pasang lagu-lagu El Suraya, kan dengar lah. Kan dia bobo Al-Quran, dia dengar-dengar waktu makan, oh aku hari tak tahan ni, dia cakap tu, ah ni aku tak tahan ni Allah, sedap ya, ya Rabbi. Dia cakap pang kena sepak dengan bini dia, makan sudah lah, contoh-contoh. Tentang macam ada lagu tu, kan, kadang ada orang dia jenis minat, dia jenis minat lagu tu. Bila dia dengar tu dia buat muka kering, rupanya kaki duduk bergerak lah, dia muka dia kering tapi kaki duduk-duduk bergerak tu. Kan ada orang macam itu. Kemudian qala yaqulna nahnu al-khalidat fala nabit wa nahnu an-na'imat fala nab'us wa nahnu ar-radiyat fala nasqat tuba liman kana lana wa kunna lah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula nyanyi mereka itu, ha seni kata lagu hak depa duk nyanyi tu kan, apa dia lagu dia, depa kata apa, bermula nyanyi mereka itu cukup dengan gurindam perkataan, iaitu berkata mereka itu, seni lagu dia lah, dia kata kami perempuan yang kekal yang tinggal di dalam syurga ini, maka tiada binasanya kami dan tiada kami mati. Tapi bukan macam saya cakap. Kalau saya cakap macam tu mereka menyanyi, tentu kita tak sedap langsung. Adalah lagu-lagu dia kan, dia bagi dia tu. Kemudian dia kata apa, dan kami perempuan yang mempunyai nikmat yang mendatangkan sukacita hati. Makna dia kami ni kalau hampa duduk dengan kami, kami akan layan hampa, keseronokan pada hampa ni, celik-celik mata seronok, pejam-pejam mata seronok, kira seronok bukan tekat 24 jam selama-lamanya kita akan seronok duduk dengan dia. Boleh faham tuan sekalian? Kita pun tara di atas dunia ni pun baru menikah seronok lah, betul tak betul tuan? Kena setahun menikah dia tak seronok lah kan, dia jadi lebam sana sini lah, apakah dia jadi tomoy pula lah kan, dia jadi gitu, dia tak seronok, tak seronok sampai ketua kan. Kita tengok ayah-ayah ada-ada, adakah duduk melawak dengan mak, dengan isteri dia, dengan suami dia, macam mana melawak waktu apa nama, waktu mula-mula menikah melawak gitu kah? Duk main ciligan ke apa ada lah. Sampai cucu pun tengok mereka ni duk ligan. Apa dah ligan sama-sama mereka. Duk lagu tu dah. Sopar dengan ayam dah. Ada lagu tu kan? Tak ada. Atas dunia ni seronok lah sampai bila-bila. Maka tiada berhasil daripada kami kepayahan dan kedukacitaan. Tidak akan dukacita kalau duk dengan kami. Yang ni yang kata lagu apa nak? Lagu bidadari ni. Dan kami perempuan yang sudi kepada suami sentiasa menyerah diri kami. Ah, tuan-tuan sekalian. Makna dia apa? Kalau bahasa kita ni on 24 jam. Boleh faham? On 24 jam. Tak ada, dia tak ada masa off.
Kita atas dunia ada masa off. Kita lagu duk himpit apa semua. Duk jauh lagi penat ni. Eh, camboi sampai tiap-tiap hari penat. Dia sigung kita. Sudah jatuh katil pergi kita. Ha. Atas dunia ada penat. Tapi tak bidadari ni. Tak tahu satu cerita benda tu. Kan payah tak pergi. Tuan-tuan tak pergi lagu duk semayang isya. Tapi jadi terawih pula lagi duk fikir ni. Allahuakbar. Tuan-tuan boleh faham tak ni saya nak abang apa ni? Kan saya pun tak hati nak hurai dah lagu mana. Sebab memang dah cerita lagu tu nak hurai lagu mana. Maka tidak, tidak kami gusar sekali-kali. Makna dia never. Kan apa bahasa dia kata apa? Nehi Kevin nehi. Ya betul, betul gitu. Kan hang balik main lah bila-bila masa pun. Kan hang berdehem tu dia tunggu siap lah. Tuan-tuan boleh faham tak? Hari ni kita duk berdehem-berdehem. Dia kata apa dia? Benda apa duk lekat di renggong? Main tangan ni dia kata nak cuci dengan beri jamban. Beri jamban dia nak cuci renggong kita. Allahu akbar. Saya tak reti nak ceramah lah ke tuan-tuan ni. Habis kalam lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan faham tak ni? Tak takut gelak-gelak tak faham lagi? Haa naya. Baik. Kemudian dia kata baik dan juga beruntung bagi siapa yang ada ia bagi kami dan kami dan ada kami itu baginya. Makna dia siapa yang dapat kami bidadari ni beruntunglah dia. Dan kami pun beruntung dapat orang yang yang bersama dengan kami. Maknanya apa tuan-tuan? Cerita bidadari ni kita beruntung. Baik kita baca apa habis bang? Kata Abu Aisyah At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abi Sa'id dan Anas radhiyallahu anhum ajma'in. Dan katanya lagi bermula hadis Sayyidina Ali itu ialah hadis yang gharib. Dan telah datang hadis yang lain yang tersebut di dalam At-Targhib wa Tarhib begini bunyinya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin yadkhulul jannah illa 'inda ra'sihi wa 'inda rijlaihi thintani min al-huril 'ain taghniyani bi ahsani sawtin sami'ahu al-ins wal jin wa laysa bimazamiri syaitan walakin bitahmidillahi wa taqdisi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Abi Umamah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi tiada daripada seorang hamba itu yang masuk ia ke dalam syurga melainkan ada duduk di sisi kepalanya dan di sisi dua kakinya itu dua daripada anak bidadari yang bernyanyi-nyanyi keduanya dengan seelok-elok suara yang didengar akan dia oleh manusia dan juga jin. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila nak tidur ditunggu tang kepala dua orang, ditunggu tang kaki dua orang. Lagu duk nyanyi pula kat kita ni. Kita pun dengar-dengar nyanyi dia buat mata apa budak-budak nak lena tu lena ke tu. Allah syok. Boleh faham tak sekalian? Malam ni try tengok suruh bini tengok ham nyanyi lagu cicit semut main kat aku tengok. Dia ambil semut dia buah tengok muka kita. Nah nyanyi sangat. Kan? Allahuakbar kan. Tapi tuan-tuan bagus kan. Dia tak nyanyi, cuma dia hingap kat kita. Kan? Ada rumah dia dia hingap, dia ceramah, balik mai dulu hingap-hingap tu. Ai boleh lena. Yang kata tuan-tuan tu bukan kita dengar lagu dia duk hingang apa ni orang duk pergi masjid apa semua duk pergi tahan burung kan orang ni kaki burung dia main dah ke masjid tu nak masuk lah lah masjid masuk-masuk duk dengar cik-cik-cik ay hak tu lagi karan daripada masjid ni dia pergi perambat burung tu belakang rumah orang apa semua tu sekalian orang balik masjid dia pun balik masjid balik-balik bini hingang bini main masjid malam ni bini kata abang pergi mana tadi tak nampak tadi dia kata aku semayang semayang tak mana tak semayang lah hutan dia kata. Pasal aku nampak burung, aku pergi tangkap burung. Dia duduk hingak. Mengeroh dah orang tua ni. Tak nampak tak tu kelebihan orang sungai burung ni. Dan dia kata, bukannya nyanyi syaitan yang bergurindam dengan alat bunyinya. Bahkan gurindam cakap di dalam nyanyiannya itu memuji Tuhan dan juga takdiskan Tuhan. Nampak tuan? Dia bukan lagu hak karut-karut ni. Semua lagu memuji Allah Ta'ala kan. Allah, Allah duk bunyi, kita pun lagu duk ayo. Lena, lena lagu tu. Hai tuan-tuan, nak apa lagi? Dua bidadari punya duk di kaki, dua duk di kepala punya. Tuan-tuan nak apa lagi? Tuan-tuan nak dapat, kalau atas dunia ni nak dapat bila tuan-tuan sekalian? Hospital, cerita dia. Kata tak ada? Bidadari main tapi dia bawa ni cucuk apa pakcik makan ubat ke dak lagi? Dia tanya tu, bidadari tu tanya. Dia kata nak makan ubat pula ke? Ha, makan pula. Dia bagi secekak punya ubat kita makan. Pakcik cucuk sikit lah. Cucuk-cucuk tengok nampak bidadari lena tu kita. Yang tu nama dia bidadari hospital balik pulau.
Kan, tuan-tuan nak rasa, pi tidur dengan tu dulu. Kan, ha, boleh rasa syurga lah ke mana. Meriwayatkan hadis ni oleh Imam At-Tabrani dan juga Al-Baihaqi. Dan satu hadis lagi katanya, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, dia Umar ni dah dua hadis ni. Dua hadis dah. Tadi satu hadis kita baca, ni dua hadis. Satu hadis kita baca apa tuan-tuan? Kita baca mereka ada duduk di satu tempat. Satu hadis tu. Dan mereka ni duduk nyanyi-nyanyi apa semua. Lepas tu, yang dua hadis pula, hadis yang kedua pula, Allah Ta'ala bagi kat kita dua orang duduk atas kepala. Bukan duduk atas kepala. Duduk dekat kepala dengan duduk dekat kaki sambil duduk. Duk gurindamkan lagu untuk kita, bagi kita dengar lena tuan sekalian. Ni bidadari ni. Baik, hadis yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna azwaja ahli al-jannah la yughannina azwajahunna bi ahsani aswati ma sami'aha ahadun qat. Inna mimma yughannina bih nahnu al-khayratul hisan. أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعين وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا تمتنا نحن الآمنات فلا نخفنا نحن المقيمات فلا نزعنا. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah ibn Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya segala isteri ahli syurga itu menyamai mereka itu akan suaminya dengan sebagus-bagus suara yang tiada pernah didengar akan dia oleh seseorang sekali-kali. Tuan-tuan, bidadari ini siapa? Hak jadi bidadari, hak duduk belakang tirai itulah bini kita. Tuan-tuan boleh faham tak? Tapi Tuhan bagi ekstra untuk kita. Dia tu menjadi yang ni kita cerita anak bidadari. Mesti kita tertanyanya, siapa dia? Mak bidadari itu siapa dia? Mak bidadari itu bini kita. Kan? Tapi tak nampaklah siapa buah berdarah macam lah ni. Kan? Nampak tu cantik lah. Tengok-tengok, eh, hak ni lagi karan daripada hak lain ni. Siapa dia ni? Tengok-tengok bini kita. Tuan-tuan sekalian. Dia tak ada perasaan cemuih macam mana kita duduk atas dunia ni. Sebab syurga ni tuan-tuan, lagi tengok, lagi seronok. Lagi tengok, lagi seronok. Yang tu syurga. Atas dunia ni lagi duduk tengok, lagi duduk berasa nak lan, tak lan lah. Lagi duduk tengok, muntah tu eh. Atas dunia ni. Tapi yang kata syurga tu benda. Dia main kat kita ni, kata hang siapa? Eh, abang pun tak kenal saya. Belak saya lah bini abang. Oh, ya ke? Dia pun tengok kita, pun duduk tengok lagi handsome, lagi handsome, lagi handsome. Dia tak bau temakau JT dah kat kita ni. Dan nampak tak? Sama Tuhan buat. Apa nama Tuhan bagi itu sama. Kalau dia pun macam tu, kita pun macam tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Bahawasanya setengah daripada barang yang dikatanya di dalam nyanyiannya itu, kami perempuan-perempuan yang baik lagi cantik, iaitulah isteri-isteri bagi kaum-kaum yang mulia, memandang mereka itu akan kami dengan sejuk mata kami. Tuan-tuan, Nabi habaq apa kat kita? Orang perempuan yang baik, apa dia? Yang ketika mana lelaki ataupun suami bila pandang isteri ni tuan-tuan, dia berasa lapang. Dia tengok isteri dia, dia berasa lapang. Dia tengok isteri dia, dia berasa sejuk hati. Dia tengok isteri dia, dia berasa, ya Allah, mata ni berasa sejuk mata. Yang itulah isteri yang terbaik. Boleh faham, orang-orang sekalian? Orang-orang pun kena buat gitulah. Kan? Jadi balik-balik tu, dia tengok-tengok, amboi. Hei, kata segak lah bini abang ni. Kan nampak dia kata lagu tu, orang-orang bernyeh. Lagu tu, entah. Kita balik-balik tu, tengok muka dia, lapang kita ni. Walaupun kita bergaduh di masjid dekat sana. Balik-balik rumah buka bukan assalamualaikum, waalaikumsalam, sambil duk main gigi lah apa semua. Lepas tu boh dalam balang, boh dalam bilik ayam. Kan? Kita pun lagu duk masuk-masuk, eh, aku tengok balang dengan gigi nampak macam dia pula duk dalam tu. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan jenis panggil pengotok macam tu kan? Kan? Allahu Akbar. Hak lagi pengotok lah ya Rabbi. Orang tua-tua ni. Tak ada di Sungai Burung, tak ada lagi lah di tempat lain. Waktu kenuri dia boleh bawa keluar gigi basuh dalam pinggan kenuri. Karut sungguh. La ilaha illallah. Eh, apa ni? Yalah dia makan daging kan, bila duk pepak-pepak daging lepas semua lekat je lah duk gigi tu. Kita pun ingatkan dia nak ambil kayu congkir ke apa ke. Ya, boleh aku duduk apa nama kiri kanan, kiri kanan, prap kata terkeluar.
ambil ayak merah lagu duk tuang lagu tu, duk cuci pula ustaz, nak ustaz apa abang. Apa abang kat kita pula? Kita pun lagu duk berlari pinggan yang lagi market masuk. Tak tahu kata coronavirus ada dalam gigi dia tu. Allahu akbar. Ada tak ada sangat borong ni? Jangan buat perangai gitu. Oh, buat perangai gitu mampus kita. Allahu Rabbi. Baik. Dan bahwasanya setengah daripada barang yang dinyanyikan mereka itu dengan suaminya itu, iaitulah katanya kami perempuan-perempuan yang kekal selama-lamanya. Tuan-tuan, kekal. Dia tak ada dah mati lepas pada tu. Maka tiada kami mati dengan dia. Kamilah perempuan-perempuan yang cukup aman sentosa. Tak ada duk berkelahi apa dah. Kan walaupun ada bidadari hak lain, tak ada cemburu dah. Kan tak ada cemburu dah. Kita pun pi habaq kat ketua bidadari bini kita lah. Kata ni saya nak pi bidadari sebelah. Ai, dia kata silakan. Dia kata oh dia lagu tu pula. Kalau atas dunia lagu tu aman kita tuan-tuan sekalian. Kuliah Ustaz Luqman bagi tak ada orang lah. Pakat semua pakat menikah ni. Kan Allahu akbar. Dia kata malam ni nak piten dia pula. Allah abang pilah abang. Oi, dia pula tolong pi hantar kita pi rumah kontor pula. Entah nak apa ke? Lagu duk buka pintu. Assalamualaikum. Kak adik eh, buka ke adik ni abang balik ni. Dia pula lagu duk jadi juru cakap kita pula. Abang masuk-masuk abang tolak kita pula. Memaksa kita. Kita benda pasal kita tak boleh lah. Tapi benda tu tak jadi atas dunia. Kan? Jadi atas dunia dia tolak tu tolak masuk perigi buruk ya bagi kita mati wang. Allahu akbar. Malam ni tentang seronok lain macam ni malam ni. Baik, dia kata maka kami memberi takut akan dia. Maksud dia apa? Bila duduk dengan kami, maka kami memberi takut akan dia. Maksud dia duduk dengan kami jangan duk rasa apa. Kalau ada apa-apa halangan kami nanti akan jaga. Allahu akbar. Bini pula tu jadi bodyguard pula. Dan kami perempuan-perempuan yang berkekal tinggal duduk sama-samanya. Maka tidak kami meninggalkan akan dia. Kami tak akan tinggalkan suami kami. Kami tak akan tinggalkan orang yang soleh ni yang menjadi pasangan kami. Inilah yang kata bidadari syurga. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita bidadari-bidadari syurga ni. Amin. Sebutlah amin. Amin. Ah, berani ni. Balik kena kutik, jangan duk marah saya. Kan, balik bini lagu tu punya duk pegang dengan lesung apa. Dia duk gelek ni tepung tu lagu tu punya duk pegang. Ah, amin apa? Tak, aku tak amin pun kawan sebelah darah hangat. Dia kata, kan? Dia lagu tu. Ya. Telah meriwayatkan hadis ni oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab As-Saghir wal-Awsat. Tuan-tuan, insyaAllah kita akan masuk ke tajuk yang baru pada bulan hadapan insyaAllah. Bulan hadapan dia akan mencerita kepada kita. Bab maja'a fi thalathati ala kasbanil misk. Iaitu ada tiga golongan yang Allah Ta'ala bagi mereka duduk di atas tambunan kasturi. Dalam syurga, dia ada kasturi. Kasturi ni tuan-tuan, satu benda yang mahal. Kasturi benda yang indah, wangi dan sebagainya. Yang kata kasturi ni. Ada tiga golongan Tuhan bagi tempat duduk daripada kasturi. Siapakah tiga golongan tu tuan-tuan sekalian? InsyaAllah kita akan bicarakan pada bulan hadapan insyaAllah. Umur panjang, kita berjumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم